Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Gado-Gado Jakarta. Kali ini ada permintaan ya. Jadi, lampu hias atau lampu Natal ini mau dibikin nggak berkedip gitu. Makanya saya bingung nih. Bagusnya kan harusnya berkedip, tapi dia mintanya nggak berkedip nih, teman-teman. Mungkin buat lampu hiasan yang gak terlalu mencolok kali ya. Nah, ini gimana caranya nanti? Coba pokoknya simak sampai habis ya, teman-teman. Jangan di skip karena ada beberapa komponen yang harus kita copot gitu, teman-teman. Nah, jadi sebentar saya ambil dulu. Sebenarnya di sini ini di mode kedip-kedipnya ini sebenarnya nomor 1 ini ada kombinasi nomor 2 in wave, nomor 3 sequential, nomor 4 slow glow, nomor 5 casing atau flash, nomor 6 slow fade, nomor 7 twinkle atau flash, nomor 8-nya standby on. Nah, sebenarnya udah ada standby on-nya nih, teman-teman. Jadi nggak berkedip. Alias dia standby aja, cuma kalau kita colokin dari awal lagi dia akan berkedip lagi. Jadi mungkin orang capek kali ya kalau misalkan harus mencet-mencet terus ke mode 8. Jadi dia mintanya ya udah sekali colok langsung manteng aja tanpa adanya kedip-kedip gitu, teman-teman. Jadi gimana nih caranya? Jadi tanpa kita panjang lebar langsung aja yuk kita cobain dulu nih. Jadi ini sebenarnya ada di mode standby tapi kita colokin lagi dia akan berkedip lagi. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Jadi dia nggak mau kak kalau ada kedip-kedip lagi. Jadi sekali colok langsung standby aja gitu loh. Gimana caranya? Gitu, teman-teman, udah lihat ya dari awalnya. Jadi kita langsung eksekusi sama-sama. Oke, teman-teman. Ini sedikit saya jelasin dulu ya. Jadi saya sekalian aja lah jelasin ini kalau misalkan beberapa lampu misalkan warna merahnya, birunya atau kuningnya itu nggak hidup, biasanya ada di sini, teman-teman. Nih, di sini. Jadi di antara ke 1 2 3 ini ada yang putus. Jadi teman-teman tinggal solder aja daerah-daerah sini. Biasanya ada yang terputus. Nah, ini makanya saya perkuat dengan lem bakar gitu, teman-teman. Nah, kembali ke awal, gimana caranya? Nah, di sini sebenarnya ada dua buah transistor ya. Di sini kelihatan nggak nih? Di sini ada transistor PCR. Di sini tipenya kelihatan nggak nih, teman-teman? Nah, ini di sini ya, kelihatan ya. 406X1B7. Di sini ada dua buah transistor. Nah, ini yang mengatur kedipannya ya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya kita copot aja. Nah, jadi simak sampai habis ya, teman-teman. Jadi kita nggak sekedar nyopot nih, teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar nyimak. Ini saya zoom dulu. Susah. Nah, oke, teman-teman. Ini saya skip aja ya nyopotnya biar cepet. Nah, ini udah kelepas tiga transistor ini, teman-teman. Ini dia. Ini udah terlepas. Nah, di sini ini berarti kan kosong ya. Ini kita solder aja, teman-teman. Kita solder semuanya ya. Jadi kita jumper semuanya, tiga-tiganya.
Jadi emang agak boros timan ya teman-teman. Nah, ini udah ya. Ini udah kita jumper nih semuanya nih. Nah, jadi bekas-bekas transistor yang tadi semuanya udah tergabung. Nah, oke. Selanjutnya kita coba ya, teman-teman. Ini kan udah semuanya tergabung ya. Ini kita coba nyalain, teman-teman. Nah, ini jadi semuanya udah manteng nyalanya, tinggal kita pasang aja sesuai sama keinginan kita. Jadi caranya itu aja, gampang teman-teman. Teman-teman juga bisa praktekin di rumah. Jadi ya itu aja cara gampangnya. Jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info dari saya, updatean dari saya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jadi sampai jumpa kembali. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan sampai jumpa.